Yes guys, balik lagi channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Gue akan lari lagi ke Red Velvet nih, para Red Velvet, untuk melihat ini yang album Jepang apa sama film Return, gue kurang jelas guys ya. Ini judulnya Wild Side guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepat. Oke guys, kita langsung aja guys, Red Velvet ini lagu baru dan ini gue pertama kali denger mereka yang untuk Jepang. Ini kayaknya liriknya juga bahasa Jepang mungkin guys. Kita langsung aja guys, Red Velvet Wild Side. Plak. Oke, ini nuansanya dibangun lebih dark guys ya. Oke, tapi lagunya kayak gimana gue enggak ngerti juga guys. Wild Side. Sisi Woi, dari progression chord dari awalnya guys, ini udah Jepang banget guys. Ngingetin gue sama Tokyo Jihen, ya kan, model-modelnya kayak begitu guys ya. Tuh, chord-chord itu, larinya. Manis amat. Oh, lebih jazzy, gimana, nge-swing gitu guys ya. Oh, damn, seksi. Ajrit, nice. Rhythm section cuma percussion doang, pattern seperti itu guys, tapi ada gitar di sini yang nuansanya lebih ke jazzy yang pakai humbucker hollow body gitu guys, gitarnya nice. Enak banget sih. Woi, di double. Gitarnya Irene. Ini image-nya jadi jauh sama film Rhythm ya. Ini lebih kayak bener guys, kayak sisi liarnya guys ya, wild side bener. Kayak ngegoda guys, vibe-nya. Wih, triplet, dun. Nice. Wendy. Gila, Wendy suaranya halus banget guys ya. Di sini guys. Oh, manis banget. Dance lucu di sini. Keren. Di glide guys. Sound design-nya seksi. Dwang, slow attack. Dwang, itu asik banget. Oh, nice. Manis. Oh, keren desainnya. Dapat lagi guys, keren Red Velvet. Ini bahasa Jepang gak sih? Dance dipakai lagi tuh, dance and film Maritim gak sih? Tadi tuh, iya gak sih? Ada kayak gitu deh. Ya ini rambutnya dipendekin gitu, lucu juga. Ini kalau ada behind the scene untuk recordingnya guys, ini seru guys. Gue pengen tahu nih ngambilnya gimana. Ini lumayan berteknik guys. Itu tuh. Nih yang di bagian sini. Wow, emosi juga dapat. Rada becorus gitu ya. Oh keren. Ajar dropnya. Oh ini joy. Cara ngetik vokalnya manis banget guys. Lihat guys, dia ada kayak gitu-gitu tuh, keren banget sih. Tuh. Ah, dapat banget. Cara take-nya guys. Wow. Wendy sakit sih guys ya. Lihat suaranya guys, kualitas vokalnya itu kena mikrofon mahal. Emang beda guys, talent punya kualitas bagus, kena mikrofon bagus, kena preamp bagus. Outputnya yang kalian dengar sekarang guys, Gox nih. Gokil, nih lah guys. Nice. Wih, Irene. Wah, swag banget sini. Wow, ini gue yakin sih Jepang sih suka sih guys, gue gak tau deh, komentarnya pasti gue yakin positif sih guys. Ini udah 4 juta, trennya nomor 14, wajar banget, nice. Gue rasa bakal naik sih. Oh, harmoni bagus banget. Ambil oktav ya. Banyak tabrak-tabrakan vokal guys, aransemennya bagus sih, vokalnya. Oh, chordnya bagus tuh. Nice, nonsa mayoris itu, nice. Fly.
dance-nya juga lebih agresif ya. Nice. Itu Parsi itu gue suka, suka dia vokalnya. Wow. Dan ini benar-benar di saturate parah, parah. Itu benar-benar kayak suaranya hancur dalam tanda kutip guys ya. Nice banget sih. Wah, asik. Agresif jadi guys. Harmoninya guys, harmoninya nge-chord di sini guys, manis banget. Bagus banget harmoni vokal di sini guys. Kayak half game gitu ya. Wow. Gue rasa manual nih. Bukan pakai octaver atau nggak harmonizer guys ya. Oh, dance-nya juga mantap sih. Masuk trap sini, nice. Hey, Sogi, seksi. Tuh, pecahan low-nya ya, guys. Nice. Sorry guys, gue ulang guys, itu bagian drop-nya untuk masuk ke ref terakhir sadis banget nih guys, nih guys. Di up-nya. Nice. Wow. Jujur guys, evolusi lagu kayak begini guys, gue gak pernah nyangka sih guys. Dulu masih gue anggap-anggap tuh lagu-lagu yang sedikit-sedikit funk section atau kan model-model dari R&B yang mana chop masuk di beat kedua guys ya. Tapi lagu EDM dimasukin ini gue pikir bakalan fail. Ternyata malah, ini hasilnya guys. Nih, gokil banget. Nih guys, masuk di beat kedua. Tas, ya. Yeah. Nice. Downbeat sih. Terus nuansanya dibikin lebih murung gitu guys ya, vibe yang ini. Wild side. Oh, untuk video clip sih emang pecah sih, Red Velvet. Wow, makeup juga bagus semua. Great job. Wow, agresif banget. Ini juga temanya. Plaxin gitu ya. Tapi plaxin bukan sekedar plaxin guys, tapi ada desain reverb, delay di sini. Kalian gila sih, maksudnya mereka detailingnya tuh gila detailingnya guys. Wow, dance tetap guys. Ini gue akan react juga guys untuk yang apa behind the recording ya, sebutin apa sih, kayak uncut kayak gitu guys ya. Itu untuk Red Velvet yang film Rhythm itu gue penasaran sama cara mereka ngetik vokal guys. Itu doublingnya seperti apa, stackingnya seperti apa, gue pengen tahu tuh. Jadi gue abis ini gue akan react Red Velvet yang film Rhythm yang uncut guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Kasih tau guys, bye 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 bye.